Kalian mau isi rekening Neo Bank kalian, tapi takut kena cas 6.500, pakai cara ini agar biaya adminnya 0 rupiah. Hai, jumpa lagi dengan Mahmud Y di sini, channel yang membahas tentang aplikasi smartphone. Di sini kita mau isi saldo Neo Bank ya, melalui BNI Mobile Banking dengan metode virtual akun supaya kita bebas dari biaya admin. Bagaimana caranya? Kalian bukan Neo Bank kalian di sini. Ketuk di situ tambah saldo ya. Nah, di situ nanti kalian isi nominalnya. Aku lihat saldonya dulu di BNI sisa berapa. Rp34.500. Kita coba langsung kuras ya. 34.500. Kita lanjut di sini. Nah, di sini coba kita lihat BNI fitur akun ini ya. Kita pilih BNI fitur akun, di situ kita salin. Kita ke BNI, kemudian ke menu transfer, ke virtual billing, terus input baru di situ. Kalian pastikan simpan ke daftar favorit jika nanti kalian ingin transfer lagi tanpa perlu input baru di sini. Setelah itu tekan lanjut. Nah, kita memasukkan password transaksi ya di sini. Kemudian tekan lanjut. Nah, di sini berhasil ya. Kita transfernya. Nah, dengan biaya admin 0 rupiah di situ. Kita ke Neo Bank. Kita coba back. Kita back. Nah, di situ berhasil ya. Sedikit agak lama tadi, sekitar berapa menit ya? 3 menitan mungkin. Baru masuk transferannya. Nah, itu dia cara transfernya. Tanpa biaya admin atau 0 rupiah. Beda dengan kita transfer biasa menggunakan nomor rekening ya, tanpa virtual akun. Kita kena biaya 6.500. Buktinya aja di sebelah. Ini aku coba untuk transfer di pakai rekening, nomor rekeningnya tanpa virtual akun, kena cas atau biaya admin sebesar 6.500. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.